Di tahun 2024 nanti tetap ingin membeli iPhone 11 ataupun iPhone 12, stop, tunggu dulu. Di video kali ini saya akan ngasih tahu alternatif yang memiliki best value for money. Terutama untuk kalian yang cukup open-minded ya, nggak melulu iPhone. Ini adalah Google Pixel 7a. Saya akan ngasih tahu kekurangan dan kelebihannya. Yuk kita mulai videonya. Alasan kenapa saya memilih Google Pixel 7a ketimbang iPhone 11 ataupun bahkan iPhone 12 itu dari segi harga dan tahun perilisannya. Ya bisa dibilang harga iPhone 11 itu nggak turun-turun ya, varian terendahnya aja 64GB masih di 7 jutaan, sedangkan varian tertingginya 128GB yang dijual di Indonesia itu masih di angka 8 jutaan atau kurang lebih 8,4 jutaan. Jangan kalau kalian pengen membeli Google Pixel 7a itu masih di rentan harga 7,7 juta sudah dapat varian 128GB. Kalau kalian tetap pengen membeli iPhone 12 dengan harga ya kurang lebih sama dengan Google Pixel 7a, ada di 6-7 jutaan, ya itu kondisinya second dan barangnya inter. Jadi kita tidak bisa memastikan IMEI-nya aman atau tidak. Tapi kalau pengen membeli baru, iPhone 12 sudah mendekati harganya iPhone 13 ya. Bahkan varian terendahnya itu masih di 9,7 jutaan. Kemudian 128GB, itu menurut saya iPhone 12 nggak worth it banget karena di rentan harga 10 juta lebih, itu mending tambah sedikit bisa mendapatkan iPhone 13 yang generasinya lebih baru. Ditambah lagi tahun perilisannya lebih fresh di Google Pixel 7a. Dia rilis dan announce di tahun ini 2023, sedangkan iPhone 12 itu announce-nya tahun 2020, bahkan iPhone 11 itu sudah jadul banget, 2019. Jadi dari segi harga dan tahun perilisannya lebih seksi Google Pixel 7a. Tapi apakah itu saja yang menarik? Tunggu dulu Vergo Show, kita baru mulai. Isi dalam paket pembeliannya sama dengan iPhone, box-nya minimalis, tapi di Google Pixel 7a ini selalu menyertakan dongle USB-C to USB-A. Langsung saja kita bahas desainnya. Menurut saya Google Pixel 7a ini tidak beda dengan Google Pixel 7. Ya, dia memiliki modul kamera yang menurut saya kayak robot, simple, minimalis, berani tampil beda. Ditambah lagi dimensi atau ukuran smartphone-nya, surprisingly ini enak digunakan dengan satu tangan ya. Ini termasuk compact menurut selera saya, ada di 6,1 inci. Kemudian kalau kita balik dari sektor layarnya, panelnya sudah menggunakan panel OLED refresh rate 90Hz. Jadi emang feel-nya lebih smooth dibandingkan dengan iPhone 11 atau bahkan iPhone 12 yang masih di 60Hz ya. Kemudian buat nikmati multimedia dengan dukungan HDR 10 Plus-nya, ini mantep banget. Karakter warnanya vivid dan masih tajam. Kemudian kecerahannya, auto brightness-nya itu bisa up to 1070 nits. Cukup terang lah kalau kita gunakan di luar ruangan. Namun memang bezel-nya bukan yang paling tipis ya. Kemudian urusan always on display jelas bisa nyala terus di Google Pixel 7a ini, dan cara biometrik sudah support in-display fingerprint ketimbang iPhone 12 yang cuma face unlock, face ID lah. Jadi secara biometrik lebih lengkap ketimbang iPhone 11 ataupun iPhone 12. Kemudian untuk software experience-nya, ya Google Pixel itu siapa sih yang nggak suka Pixel experience? Bagi teman-teman yang tidak familiar dengan Android lain, dan teman-teman pengguna iPhone mungkin bisa pindah ke Samsung dengan One UI-nya ataupun Google Pixel ini. Karena memang experience-nya smooth, kemudian ringan, nggak ada bloatware-nya, dan fitur-fitur yang terintegrasi antara hardware dan software seperti machine learning dan AI itu maksimal banget ya di Google Pixel. Saya sudah membahas software experience-nya di review Google Pixel 7 ya, kurang lebih kalian bisa melihat di pojok kiri atas ini untuk pembahasan softwarenya. Dan untuk spesifikasi dan performanya, bisa dibilang ini sudah masuk dalam kategori flagship. Dia sudah ada NFC, kemudian stereo speaker, IP rating IP67, bahkan sudah support wireless charging ya di Google Pixel 7a ini. Digabungkan dengan RAM 8GB, storage-nya tinggal kalian pilih sendiri, ada beberapa varian, dan baterainya sudah 4385 mAh. Untuk otak dari Google Tensor generasi kedua ini memang tidak melulu performa jadi jualan utama, karena Google Tensor itu didesain untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan machine learning dan AI. Oleh karena itu ketika saya tes uji benchmark seperti AnTuTu itu ada di sekitar 700 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 6 itu single core-nya ada di 1300-an, kemudian multi core-nya 3000-an. Kalau teman-teman pengen gambaran, raw performance seperti ini itu seperti flagship Android apa sih bang? Terutama untuk Snapdragon ya. Jadi setelah saya coba bandingkan, ternyata raw performance dari Google Tensor generasi kedua ini itu mirip-mirip dengan Snapdragon 870. Tapi ada catatannya, ketika teman-teman bermain game di Google Tensor itu tidak sebagus Snapdragon 870 ya. Karena memang secara stabilisasi performa
performa, Google Tensor itu masih ada PR ya. Kemudian secara temperatur ya sedikit anget, cenderung kepanas kalau untuk bermain game berat seperti Genshin Impact. Apalagi untuk settingan lowest 60fps, itu cuma ada di 30-40fps pada saat battle. Untuk Snapdragon 870 ya di atas 50fps sih bisa. Jadi untuk teman-teman yang suka bermain game, mungkin itu jadi catatan dari Google Tensor. Tapi untuk keperluan sehari-hari menurut saya nggak ada masalah. Feel-nya snappy, kemudian optimalisasi software itu membuat experience Google Pixel ini terasa ringan. Tapi untungnya memang ranahnya bukan prosesor mid-range ya, sudah masuk ke ranah prosesor flagship meskipun 2-3 tahun yang lalu. Kemudian untuk baterainya dengan kapasitas 4385 mAh, Google Pixel 7a ini setelah saya gunakan sebagai daily driver, saya nyalakan data seluler sekitar 80%, kemudian GPS dan haptic feedback juga saya nyalakan, itu masuk dalam kategori ngepas ya, nggak yang boros-boros banget tapi juga yang nggak awet-awet banget. SOT yang bisa saya dapatkan ya kurang lebih 5-6 jam. Itu pun GPS-nya saya nyalakan ya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen ngecas atau mengisi daya si Google Pixel 7a ini, memang menurut kami agak lama ya. Untuk menunggu 100% dia kurang lebih 2 jam. Tapi dari 0 ke 50% ya menurut saya lumayan cepat, ada di sekitar 50-an menit. Sebelum kita masuk ke hal yang paling sakti dari Google Pixel 7a ini, saya lupa menyebutkan bahwa haptic feedback dari Google Pixel 7a ini ya terasa cukup flagship. Saya suka dengan haptic feedbacknya dan kualitas stereo speakernya surprisingly it's quite pretty good. Kalian bisa dengar sendiri. Kemudian untuk kameranya, secara spesifikasi kalian bisa melihat sendiri, saya tuliskan spesifikasi di atas kertas. Langsung saja kita ke hasilnya. Google Pixel ini memang prosesinya matang ya, secara dynamic range luas, kemudian secara detail juga tajam. Bahkan ultra wide-nya juga nggak kaleng-kaleng, apabila pencahayaan yang cukup melimpah, dia tidak terlalu jomplang dengan kamera utamanya. Dan sudut pandangnya itu sama persis dengan iPhone, yaitu 0,5 kali ya. Kemudian buat skin tone, saya juga suka warnanya cukup natural, nggak pucat skin tone-nya. Tapi ya kadang-kadang ada processing buat nerangin skin tone, jadi kayak ada efek lampu studio gitu. Tapi tenang aja, ketika teman-teman ngeklik shutter kamera di Google Pixel 7 atau Google Pixel in general, maka ada waktu jeda tunggu. Dia memproses secara software, setelah hasil akhirnya keluar maka tidak pernah mengecewakan. Meskipun ada beberapa catatan, potretnya memang tidak begitu rapi. Kemudian kalau kita gunakan 2 kali zoom memang ada processing sedikit, karena ini tidak secara native switch lensanya, maka ada sharpening efeknya ya. Buat selfie-nya juga menurut saya bagus, ada 2 focaling juga, jadi kita cukup fleksibel dan hasil skin tone-nya tidak berlebihan. Tapi ngomongin video, menurut saya ya nggak kalah sih Google Pixel 7a ini, karena dari segi resolusi dia bisa 4K 60fps untuk kamera utamanya, kemudian kamera ultrawide-nya juga bisa 4K tapi cuma 30fps dan memiliki kesamaan dengan iPhone, yaitu switch antar lensa ketika kita ngerekord dia terbilang cukup smooth. Ultrawide lens dari Google Pixel 7a ini ternyata 0,5 ya. Sudut pandangnya sudah kayak iPhone ya. Ini 4K 30fps dan bisa di switch-nya cukup smooth. Wow, mantap sih. Buat kamera depannya ini hasilnya resolusinya juga bisa 4K dan ada 2 focal length ya. Ini yang agak sempit, yang lebar ya seperti ini. Dan bisa kita aktifkan fitur speech enhancement, jadi bisa mengurangi noise di background. Yuk kita coba aktifkan. Dan ada fitur speech enhancement, jadi bisa mengurangi noise di Google Pixel 7a. Sekarang saya sedang menggunakan kamera belakangnya ya. Hasilnya kalian bisa menilai sendiri. Tapi selagi kalian melihat hasil kamera di bagian belakang, saya ingin ngasih tahu kekurangan ataupun catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Google Pixel itu kan tidak masuk resmi ke Indonesia. Jadi kalau mau ngeklaim garansi atau ada spare part-nya yang rusak, itu cukup sulit ya sebagai calon pembeli. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman memiliki budget 7 jutaan, Google Pixel 7a ini bukan memiliki performa terbaik. Bahkan kalian bisa melihat sendiri, tadi stabilisasi performanya, kalaupun memiliki raw performance seperti Snapdragon 870, dia di bawah ekspektasi saya ya. Ya mungkin ini karena manufaktur dari Google Tensor ini by Samsung Electronics. Jadi habit-habit kayak Exynos itu ada di sini. Kemudian yang ketiga,
Harga yang saya kasih tahu di awal tadi, Google Pixel 7a-nya 7,7 juta itu adalah versi Jepang. Kalau pengen membeli yang versi US itu ada di 8,5 sampai 8,8 juta. Nambah sekitar 1 juta, cuman perbedaannya di silent kameranya aja menurut saya nggak begitu worth it. Dan tenang aja, yang saya kasih referensi harganya ini sudah melalui bayar pajak resmi, jadi tidak ada begal-begalan email lagi karena mereka, si sellernya, memberikan bukti bayar pajaknya ya. Itu saja sih 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Google Pixel 7a ini. Kalau teman-teman memang open-minded dan tidak masalah dengan 3 hal itu, mungkin ini bisa jadi alternatif dibandingkan dengan iPhone 11 ataupun iPhone 12. Oh iya, ditambah satu lagi. Kemarin pada saat saya upload Instastory dengan menggunakan Google Pixel 7a ini, karena transisi kameranya cukup smooth seperti iPhone, banyak yang penasaran ya. Kalian bisa melihat Instagram saya @dimaswahyuka. Bagaimana menurut kalian Google Pixel 7a ini? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju dengan alternatif yang kita berikan, atau mending tetap beli iPhone 11 ataupun iPhone 12? Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.